Halo. Selamat malam. Suara saya aman, teman-teman. Selamat, Selamat malam, Pak. pak. Aman, Pak. Demen ya. Sebentar. Oke, okay. uh, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Selamat malam teman-teman Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan kedua ya <kuh> Oke, yang pertama ada Ahmad Junaidi Kemarin izin ya, kalau nggak salah ya Minggu kemarin Ya, Mas Ahmad Junedi Minggu kemarin izin ya, betul ya. Halo. Di chatnya segitu Pak. Oke. Oke.

kayaknya udah <tuh> uh, kalau ada yang kelewat info ke saya ya kayaknya sudah tanggal 14 oke okay. Oke okay, kalau gitu kita masuk ke materi jadi di minggu kemarin kita udah belajar tentang apa itu software gitu ya, bagaimana software yang baik. Terus kemarin juga sekilas kita uh, apa aja sih skill-skill yang perlu di, yang perlu kita punya gitu ya di kalau kita mau menjadi seorang software engineer. Terus kemarin ada software proses juga ya teman-teman. Uh, tapi kita nggak bahas secara detail. Uh, terus kemarin juga kita sempat belajar tentang mitos dalam RPL gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi nih, saya mau kilas balik dulu nih teman-teman. Ada yang masih ingat nggak pengertian software itu apa gitu ya? Selain yang kita tahu software itu perangkat lunak gitu ya. Ada yang bisa bantu. Bebas pakai bahasa sendiri. Oh iya, uh, materi juga udah saya upload di e-learning ya. Nanti kalau ada yang uh, belum... Oh, kalau udah ada yang cek ternyata belum ke-upload, nanti uh, please let me know ya, setahu saya. Oke. Okay. Software ya. Software itu kemarin apa? Software adalah uh, program komputer yang uh, dieksekusi gitu ya. Dieksekusi oleh bahasa bahasa programan itu adalah alatnya dieksekusi oleh komputer uh, atau server yang kemudian di, uh, dengan proses compiling gitu ya di mana uh, eksekusinya itu bertujuan untuk memprovide sebuah fitur gitu ya fitur function atau performance jadi kalau secara general itu barisan instruksi ya uh, software itu barisan instruksi yang uh, diinstruksikan ke komputer untuk mengerjakan sesuatu yang uh, sesuatu fitur gitu ya atau sesuatu tugas gitu. Uh, kayaknya udah deh Mbak Rafifah. Boleh sambil dicek mungkin teman-teman. Oh ya, Mas Dery ya. Bentar, sering, sering. Terus kemarin juga udah bahas juga soal mitos-mitos di RPL ya, mitos manajemen, mitos mitos pengembang, lalu ada mitos QA, ya. lalu ada mitos customer juga. Ya. Nah kemarin di akhir slide itu ada uh, software proses, lalu selanjutnya kan ada anekdot tentang. Uh, bagaimana sih pengembangan software itu berjalan gitu ya? Yang sering kita jumpai gitu. Ya, semoga sih kita nggak nggak ketemu hal-hal yang kayak gambar anekdot kemarin ya, teman-teman yang kalau dia mau bangun apa, bangun ayunan gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat, yang dimau seperti apa, yang dipikirkan seperti apa, implementasinya seperti apa, itu semua berbeda gitu ya. Nah, kemarin juga ada software proses ada enam communication, planning, modeling, construction, deployment, and maintain. Nah, kita bahas hari ini untuk software proses. Sebelum masuk, ada pertanyaan nggak dari pertemuan kemarin? Mungkin yang kemarin ada yang lupa gitu mau ditanya. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oke. Okay. Nah, kemarin masih ada yang ingat ya slide ini ya. Communication, planning, modeling, construction or build, deployment and maintain. Nah, ada yang masih ingat communication itu apa sih gitu ya? Secara garis besar apa sih yang dilakukan di communication? Goalsnya itu apa sih gitu? Ada yang masih ingat? kalau saya coba ya dari nak nih ketua kelas dulu nih ya Mas Galih kalau menurut Mas Galih ya kemarin communication uh, masih ingat nggak nih dengan bahasa sendiri nggak apa-apa gitu apa sih communication gitu goalsnya tuh apa sih tujuannya gitu objektifnya apa halo Mas Galih uh, ya Pak ah uh -uh. yep. Uh, mohon maaf Pak tadi suaranya putus-putus Pak. Oh sorry sorry kemarin uh, di communication sebenarnya apa sih gitu ya objektifnya atau tujuannya tuh apa sih pada tahap communication uh, ini kalau menurut saya mengkomunikasikan uh, request antara pengembang dengan ini Pak dengan klien Oke, jadi kayak uh, klien datang maunya apa gitu ya, sekali ya. Iya, Pak, kurang lebihnya seperti itu. Oke, oke. Thank you Mas Gali. Ya, ini dari Mas Halo, Pak. Alex tader, bilang gathering requirement. Lalu ada Mas Farhan saling memahami. Nah, uh, oke, jadi kayaknya udah pada nangkep ya. Jadi tujuan dari communication adalah Uh, ya benar adalah yaitu Gathering requirement dimana kita di sini kita harus memiliki sifat empati gitu ya terhadap user nah terus kalau kata Mas Farhan juga kita saling memahami ya antar klien dan uh, kita sebagai developer uh, saya sebut jangan developer deh karena di communication ini jarang uh, ya developer terlibat tapi nggak 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 in charge banget gitu ya kita sebut sebagai uh, software engineer engineer aja gitu ya uh, secara general ya jadi apa sih uh, kita harus saling memahami gitu ya yang klien pengen apa klien juga harus memahami kita gitu ya uh, maksudnya ya terutama dari sisi biaya gitu ya kita harapannya ya klien tuh memahami lah kita ngebuat software yang lu mau tuh ya effortnya gede loh gitu kayak kayak seperti itulah jadi uh, harapannya di sini tuh nggak ada misleading uh, informasi ya jadi di sini kita bener-bener kayak uh, kita gali kebutuhan apa yang uh, mereka butuhkan gitu kita benar-benar gali di sini supaya nggak 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 ke belakangnya tuh selalu uh, mulus gitu ya jalannya seperti itu oke yang kedua ada planning nah planning ya planning itu kemarin kita ya kalau kita mau Tujuannya ke satu tempat Kita kan butuh peta gitu ya Nah di planning ini kita Membuat sebuah peta gitu ya Dimana uh, ketika kita melakukan Modeling dan construction dan pengembangan sampai akhir Itu kita mengacu kepada dokumen planning ini Ya yeah. Dari sisi timeline Cost ya, yeah. Itu pasti kita harus mengacu ke sini gitu ya Di planning ini yeah. Oke okay. Nah jadi di planning ini juga kita Uh, biasanya di sini kita menggambarkan ada dokumen gitu ya dokumen kebutuhan gitu nah, jadi di communication nih bentuknya uh, biasanya ada dokumen uh, BRD gitu business requirement uh, dokumen gitu ya itu biasanya uh, secara akuntabilitas atau secara uh, secara tugasnya itu utamanya adanya di user gitu ya atau di klien jadi benar-benar Uh, sifatnya itu benar-benar kayak bahasanya bisnis banget lah benar-benar kayak uh, itu belum ditranslate ke dalam sebuah sistem nah, nanti di sini di communication dan planning ini kita juga ngebangun sebuah namanya FSD nah di FSD ini uh, ya functional specification design itu uh, dalamannya ya breakdown dari BRD yang ada gitu ya dari BRD atau kalau teman-teman Uh, di agile gitu ya user story lah di communication dengan planning ini jadi di sini dibangun ke FSD itu ya itu kalau di waterfall kalau di agile sih nggak ada kayak gitu gitu biasanya dari user story aja terus dipecah-pecah menjadi tasks gitu ya jadi sprint backlog seperti itu di planning ini kayak kita nggak buat sprintnya lah kalau di uh, tahapan agile Nah, lalu di modeling. Modeling ini kita membuat sebuah desain ya desain dalam arti nggak cuma antar muka ya bisa jadi integrasi ya bisa jadi uh, desain dari data ya bisa jadi desain dari security gitu ya jadi macam-macam di sini artinya uh, sebelum kita melakukan construction build uh, pasti developer akan lebih mudah ketika memiliki uh, gambaran besar dari sistem yang akan dibuat gitu ya jadi di sini tuh uh, lebih ke teknisnya juga gitu jadi ditranslate antara kebutuhan Antara, sorry, di-translate dari uh, planning, dari planning dan communication sifatnya adalah fungsional, ke sini tuh udah masuk ke technical, gitu ya. Di sini masuk ke technical, jadi dia di-translate, dari sini ke sini tuh di-translate, gitu. Oh, ini bahasa teknisnya seperti ini. Nah, lalu kemudian di-construction ya, di-build atau di-develop. Jadi, di-develop, di sini di-develop di dan di uh, testing ya. Jadi sebelum masuk ke deployment pasti di testing. Nah, di deployment ini tahap implementasi di mana ada perubahan ya atau tadinya di development area masuk ke production gitu ya. Atau bisa dibilang live. Ketika sudah live, sudah berjalan masuk ke maintain atau operation. Kita sebut di sini biasanya business as usual. Artinya itu sudah berjalan dengan semestinya gitu ya. Jadi kita tinggal maintenance aja gitu aplikasinya jasa ya, sekali kita review gitu, oke, okay. jadi apa itu software proses gitu ya, proses was defined ya jadi proses didefinisikan sebagai uh, koleksi collection of work activities jadi uh, ya koleksi dari activity pekerjaan gitu ya, action dan task that are performed when some work product is to be created ya, dimana semuanya itu dilakukan untuk Membuat ya, atau membangun sebuah produk ya, atau dari pekerjaan ini, maka produknya akan terbuat. Gitu. Jadi, tujuannya mengerjakan semua activity ya, collection-collectionnya apa aja untuk membuat sebuah produk. The process which guides software engineers as they walk by identifying their roles and tasks ya. Jadi, di proses ini ya, jadi ada proses di sini. Di sini kita akan terlihat nih. Rasio metriknya akan seperti apa gitu. RACI itu kayak responsibility, accountability, support, lalu konsol, uh, lalu inform. Nah, itu tuh... Oke, okay. uh, nanti saya jawab ya. Oke. Okay. Nah, uh, jadi di sini kita bisa mecah-mecah nih rolesnya apa gitu ya taksnya apa aja itu bisa kelihatan di sini jadi kalau di communication yang terlibat siapa aja ba gitu ya kita bisa pecah nah, di planning siapa ya nah, kan di sini bisa ba pm ya atau kalau uh, di scrum gitu ya scrum grooming itu biasanya kan ada scrum master ada po gitu ya ada user di communication nah, nanti masuk ke planning planning biasa pmo ya scrum master Uh, tech lead seperti itu lalu modeling construction dan build ya modeling uh, analis gitu ya ya atau desain ya UX database design security design construction or build ya ini nanti kelihatan gitu ya di sini developer QA user ya user untuk apa di sini untuk ke test gitu ya deployment deployment biasanya IT ops gitu ya atau IT implementer Kalau uh, Di beberapa perusahaan itu ada itu ya. Lalu maintain Maintain IT ops Seperti itu Jadi uh, bisa bilang Set of activities Whose goal is the development Or evolution of software Oke okay. Mas Alex Pak Kalau ada statement 90% software project itu terlambat Apakah benar Atau mitos uh, Sebenarnya kalau Hitungan percentage-nya... Saya kurang paham ya, tapi... Sepengalaman yang saya... Uh, saya kerjain gitu ya... Uh, so far sih... Nggak sih... Jadi... Kalau yang saya temuin... Biasanya... Uh, justru saya bisa... Biasa lebih cepat gitu... Dibanding... Uh, timeline gitu... Jadi... Jadi... Uh, saya nggak nemuin 90% itu software terlambat. Nah, biasanya ya kalau terlambat ya karena requirement yang nggak jelas. Itu sih faktor utamanya biasanya, Mas Alex. Karena eh, biasanya timeline itu dihitung ketika kita sudah fase modeling. Eh, sorry, planning. Itu. Jadi kalau dibilang terlambat, ya itu di planning dan sampai ke maintain ini. Eh, sampai ke construction or build di communication biasanya timeline belum dihitung karena itu pasti panjang sih oke okay. jadi kalau untuk 90 puluh persennya saya nggak nggak berani jawab karena saya nggak menemukan sih nggak menemukan itu jadi kalau saya pribadi nggak sih apalagi kalau memang kita menerapkannya yang uh, agile terus scrum gitu ya itu kan iterasinya kan cepat gitu ya sprintnya bahkan ketika satu sprint telat aja tuh PMO atau Scrum Master udah pada teriak gitu ya. PO juga udah pada teriak. "Wah, ini akan geser. Sprint berikutnya nih gitu." Seperti itulah. Itu role-role penting lah untuk PM uh, menjaga timeline gitu ya. Oke. Lanjut ya. Atau ada yang mau ngasih tanggapan kayak ya dari pertanyaan Alex? Jadi kita bisa saling sharing nih. Kalau yang saya temuin sekarang sih, saya enggak sih. Nah, ketika planning pun kadang kita ngebuffer. Ini ya, enggak bagus sih sebenarnya. Tapi kita kadang untuk ngejaga gitu ya. Daripada ada temuan di tengah-tengah uh, gitu ya. Jadi kita buffer biasanya depan. Ya, kadang kita enggak bagus juga gitu kan. Terlalu over confidence gitu terhadap timeline kalau teman-teman memang udah yakin gitu ya oh udah ke gambar jelas requirement jelas ya silakan gitu ya kalau uh, ditanya timeline dan teman-teman pede gitu oke okay. semoga menjawab mas Alex lanjut di dalam software process activities ada empat bagian besar yang pertama spesifikasi jadi tadi kan kita ada banyak nih ya software process nah di sini tuh di, bagi, di rangkum menjadi empat ya. Bentar teman-teman. Oke. Okay. Dibagi menjadi empat. Yang pertama ada spesifikasi ya. Spesifikasi atau biasa disebut requirement engineering ya. Jadi kayak ilmu dalam kita uh, mengkolek requirement define the main functionalities and non functionalities of the software and the constraint around them. Jadi di sini benar-benar fokus terhadap requirement atau kita membuat spesifikasi dari aplikasinya gitu ya. Ada fitur apa aja. Nah, di sini. Lalu uh, di development atau software design and implementation. Oh, belum ada ya. Ya udah nanti saya upload barengan deh ya tadi. Ya, lanjut ke software design and implementation. The software is to be designed and program. <coughs> ya ini ngebuatnya lah, ngebuildnya sesuai spesifikasi yang ada. Lalu software verification and validation. <coughs> the software must conform to its its specification and meets the customer needs. Ya, artinya kalau software kita udah dibuat pasti segala sesuatu kan dibutuh quality control ya. Jadi di sini kita ngecek Kualitas dari aplikasi yang udah kita buat gitu ya Sesuai dengan plan awal atau tidak Tuh. Nah ini role-nya bagian besar adanya di Quality Assurance Atau Software Tester nah, Sekarang juga kan Software Tester ada dua ya Biasanya ada otomasi Ada analis gitu ya Atau yang manualnya Kalau yang manual biasanya uh, Dia Bener-bener uh, melakukan analisa dari bisnis prosesnya gitu ya jadi uh, secara bisnisnya bagaimana nanti ini akan uh, software ini akan berjalan jika uh, diinput dari sini gitu. Biasanya tuh uh, quality assurance analis juga yang akan lihat dari impact dari uh, macam-macam fitur gitu. Misal fitur ini dikembangkan akan impact ke yang lain apa enggak? Ya, lalu kalau yang automate. Ya biasanya memang ya bisa dibilang ke-developer juga ya. Jadi dia ngedevelop untuk otomasi dari tester, testing gitu ya. Jadi test script yang udah dibangun oleh QA Analyst tuh biasanya dilakukan tes oleh uh, si otomasinya ini gitu. Nah lalu ada software evolution yang terakhir, software maintenance. Jadi ketika udah di deploy ya. The software is being modified to meet customer and market requirements changes ya karena bisnis yang selalu berkembang ya selalu growth maka software perlu dilakukan uh, maintenance untuk uh, menuju evolusi gitu ya. Supaya ma masih relate ya, masih bisa dipakai untuk market gitu ya atau dipakai oleh klien seperti itu. Makanya uh, kalau kita mengerjakan sebuah produk tuh kadang ada bagian tersendiri gitu ya R&D-nya untuk melihat dari apa sih yang tren gitu ya di luaran seperti apa sih gitu ya itu biasanya macam-macam tuh referensinya kalau melihat yang lagi tren di luar gitu ya ya kayak salah satunya yang sekarang tuh chat GPT karena <laughs> kita mau cari yang tren uh... Cari di situ, ntar keluar gitu ya. Tapi ya, memang uh, masih menurut saya, uh, ya valid sih. Tapi namanya sistem gitu ya, AI ya, mungkin ada beberapa yang salahnya gitu ya, karena kan tergantung banyak ke data. Makanya, kadang ada beberapa platform yang uh, khusus buat research kayak Gartner forester, nah itu uh, biasanya kita bisa lihat uh, market researchnya tuh di situ gitu ya, acuannya biasanya apa sih yang lagi tren gitu ya, teknologi, nah, itu biasa bisa lihat di situ. Oke okay, dari Mas Farhan Pak, gimana cara bagi satu aplikasi ke beberapa programmer dan bagaimana gabungin dari beberapa program tersebut menjadi satu aplikasi yang stabil? Soalnya programmer kan punya algoritma sendiri-sendiri, takutnya malah kacau gabunginnya atau malah pusing kalau troubleshooting. Oke, okay. <tuh> uh, biasanya gimana cara kita bagus bagi satu aplikasi ke beberapa programmer? Kita pecah menjadi sebuah uh, ya beberapa fitur gitu ya. Si A ngerjain fitur uh, modul untuk mahasiswa gitu ya. Si B modul untuk mata kuliah gitu ya. Terus bagaimana gabunginnya gitu. Nah ini biasanya ada yang namanya testing testing itu kan ada macam-macam ya. Pertama ada internal test, ya atau unit test. Nah itu kalau unit test biasanya dipakai oleh tim developer untuk ngetes bagian per modul atau perfungsi gitu mas Farhan. Nah selanjutnya ketika kita udah uh, selesai itu sebaiknya dilakukan juga integration test. Jadi uh, janjian tuh, apalagi kalau misalkan dapat mas Farhan ada yang Tech nya gitu ya. Jadi janjian tuh, eh kita mau tes fitur yang, uh, ya contoh ada fitur tadi modul mahasiswa, sama modul uh, mata kuliah. Terus, ada modul penilaian. Terus, kita eh, kita mau bikin ya satu IPK gitu ya. Eh, uh, IPK itu kan kumulatif ya, artinya akan ngambil beberapa modul gitu. Nah, nanti yang ngebuat ini dia harus uh, melakukan integrasi itu, end to end gitu ya, dari mulai input mahasiswa sampai mata kuliah nilai, lalu membuat sebuah IPK-nya itu. Jadi, ada yang namanya integration test, nah, menjadi satu aplikasi yang stabil, nah stabil ini misalkan dalam arti uh, sisi performance ya itu perlu ada tuning gitu ya jadi step by step mas Barang, pertama unit test lalu integration test itu janjian sih biasanya soalnya programmer kan punya algoritma sendiri sendiri nah ini juga kalau yang bagus itu uh, kita punya standar guideline gitu ya kita punya guideline yang harus dipatuhi oleh developer contoh kayak penamaan variabel. Nah, itu yang basic ya, penamaan variabel itu sebaiknya uh, kita punya aturan gitu ya. Kita udah punya aturan sendiri nih sama uh, developer gitu untuk janjian ya. Mungkin sesekali Mas Farhan misalkan <tuh> di satu tim gitu, adin workshop bareng aja gitu untuk kita bahas standar nya seperti apa gitu. Lalu misalkan untuk query, nah itu juga kita harus eh uh, seperti apa itu kita harus pikirkan. Gitu. Jadi sebisa mungkin uh, kalau udah dibikin guideline-nya itu kita lebih mudah gitu ya untuk uh, menyatukannya gitu ya, membuild menjadi satu buah aplikasi. Ya kalau algoritma kan uh, ya nggak nggak rumit-rumit banget ya paling kayak looping gitu ya. If, nah itu juga kita mungkin bisa tentuin tuh. Oke, okay, kalau baris code-nya udah sampai seribu gitu ya. Kita pecah dong menjadi sub program gitu. Atau kita pecah filenya seperti itu. Nah, itu juga harus jadi acuan, tuh, Mas Farhan. Sesekali uh, perlu sih untuk workshop seperti itu, untuk bahas karena apa? Karena kalau kita udah bikin uh, guideline seperti itu, uh, kita masuk ke sharing knowledge gitu ya, atau kita uh, ada orang baru gitu itu gampang gitu untuk pelajarinya seperti itu. Semoga kalian jawab ya Mas Farhan Kalau Pusing troubleshooting ya <tuh> Ini juga uh, Pasti -ada, Ada guideline nya pasti teman-teman Kalau troubleshooting pasti akan Debug gitu ya Nah <tuh> Sebenarnya fungsi dari kita punya guideline misalkan untuk pendalaman if harus berapa banyak gitu ya itu eh, tetap kita biasanya kan akan dibak tapi kan dengan adanya standar gitu ketika kita dibak harapannya nggak terlalu ngejelimet sampai ke dalam banget gitu ya tapi udah ketemu gitu celahnya apa seperti itu ya kalau sekarang sih kan kayak coding udah lumayan enak ya kalau kayak Java, Intellij, di Intellij itu kan uh, teman-teman ada yang pakai Intellij idea nggak? itu free loh kalau teman-teman punya email kampus ya setahun. nah itu kan kalau kayak variable-variable unused gitu ya kan uh, aplikasi kan kayak ada variable-variable yang nggak pernah kepakai itu kan sebenarnya makan ke memori juga ya nah itu bisa kelihatan tuh di aplikasi Editor Editor sekarang ya, kalau Eclipse saya nggak tahu sih, nggak pernah pakai. Nah, itu bisa kelihatan tuh yang nggak pakai mana gitu. Jadi kita bisa hapus-hapusin ya, sekarang udah lebih mudah, dimudahkan lah. Seperti itu oke okay. ya, CICD si pipeline ya, sekali. Oke, okay, nah, uh, karakteristik dari proses, ya, so, proses yang baik, gitu ya. Jadi, kita punya agile, kita punya waterfall, kita punya macam-macam. Nah, itu tuh belum tentu uh, software yang, software proses yang pas, gitu ya. Jadi, nanti ada beberapa metrics, nih, lah. Kalau kita uh, requirementnya seperti apa, itu kita pakainya ya bagusnya waterfall, gitu ya. Oke, okay, jadi karakteristik dari software proses yang baik itu pertama, understandability. Jadi proses yang di define itu dapat mudah dimengerti oleh seluruh orang yang terinvolve di dalamnya. Tech, orang teknologi, orang fungsional, orang uh, bisnis itu harus tahu gitu ya. Bahkan manajemen juga sebaiknya tahu gitu. Lanjut ke visibility is the process progress externally visible ya kan sudah berjalan, gitu ya. Itu dapat mudah dilihat uh, progresnya udah sampai mana, gitu ya. Makanya uh, itu penting, gitu ya. Jadi manajemen tuh tahu, oh ini prosesnya udah sampai A, gitu ya. Jadi dia uh, bisa tahu nih uh, pointnya di apa sih, gitu ya. Kenapa mandek, gitu. Makanya kan banyak ya tools-tools sekarang, kayak. Uh, Atlassian punya ya, uh, Jira, terus ada Trello yang free, terus yang sering ada di iklan YouTube tuh, klik-klik ah, Mondays itu, ya, kalau nggak salah. Nah itu uh, salah satu tools yang memang dipakai untuk visibility dari proses yang ada, gitu. Oke, okay. lalu support Lalu, accept, accept, acceptability is process acceptable to those involved in it. ya Jangan sampai uh, proses yang software process atau SDLC yang udah kita pakai ada satu pihak yang nggak setuju gitu ya, tapi di, dia nggak bilang. Akhirnya, dia males ngerjainnya ya, projectnya malah molor gitu. Lalu, reliability, artinya proses error discover before they result in product error. Ini bisa dibilang kayak fleksibel lah. Kalau ada uh, ada proses yang mandek, itu kita oh bisa bisa ada solusinya lah istilahnya. Oh ini yaudah kita mau ngejar yang mana dulu nih gitu. Atau kita uh, oke okay, nih bisa kita barengin nih testingnya nih yang udah selesai kita testing aja dulu. Nah seperti itu lah. Jadi dia benar-benar uh, reliable. Lalu robustness, karena proses continue in spite of unexpected problem. Maintainability, ya. Yeah. jadi uh, proses bisa atau diubah gitu ya ketika menemukan uh, kebutuhan dari organisasi. Rapidity, how fast can the system be produced? Ya pasti tujuan dari proses yang kita pilih atau uh, SDLC yang kita pilih pasti tujuan utamanya adalah how fast can the system be produced. Produce. Ada pertanyaan? Oke, okay. lanjut ke software proses model. Jadi kalau tadi uh, prosesnya itu apa ya? Jadi kalau software proses model adalah suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk, perangkat lunak, yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan yang bertujuan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahap demi tahap, ya step by step. Karena kemarin aplikasi itu direkayasa, artinya ada proses yang terjadi sebelum aplikasi jadi, sebelum aplikasi live. Gitu. Lalu penerapan struktur pada pengembangan software yang memiliki tujuan sebagai panduan untuk mensukseskan dalam pengembangan software dengan melewati beberapa tahapan tertentu. Oke, okay, lanjut ke faktor penentu model. Yang pertama, software sendiri atau skala projectnya Ya. Yeah. Skala projectnya apa nih? gede, uh, med apa big, small atau medium gitu ya. Nanti kita bisa nentuin gitu ya, pakainya apa yang bagus. Selain dari uh, software, selain dari skala bisa jadi kayak oh, ini project udah apa oh ya? Udah, project umum apa enggak gitu ya. Artinya, di luaran tuh udah banyak gitu project-project serupa. Nah, itu kita kan dalam define requirement requirementnya pasti kita lebih mudah gitu ya. Kita jadi modul-modulnya udah kegambar gitu. Oh, apalagi orangnya udah pernah pakai gitu. Oh, jadi nanti akan ada seperti ini gitu ya. Nah, itu kan harusnya lebih bisa, lebih cepat gitu. Lalu durasi ya, uh, orang bisnis tuh biasanya ketika... Ya, jadi orang bisnis itu biasanya bikin roadmap untuk tahun ke depan, gitu ya. Artinya, dia udah punya planning nih, tahun depan kita akan ngerjainnya ini apa gitu, A atau minimal dia per 3 bulan tuh udah tau lah uh, apa yang mau live gitu ya, apa produk apa yang mau kita bangun gitu. Makanya, uh, dia bisa ngejar dari durasinya. Oke, ini durasinya, uh, dia target live-nya bulan gitu karena secara general itu atau target life-nya adalah sebulan, Ya yaitu berarti kan kita bangun dengan scrum gitu, ya. oh kita butuh let's say satu sprint dua minggu, ya. kita butuh dua sprint seperti itu, lalu kebijakan dari perusahaan, nah perusahaan teman-teman apakah punya kebijakan sendiri gitu ya, kita harus pakai metode apa? kita harus pakai model apa ya atau tiba-tiba ada project yang datangnya dari langit dari owner itu kan mau nggak mau jadi priority yang uh, utama gitu ya. Terus nanti baru kita pikirin kita mau pakai modelnya seperti apa gitu ya. Karena ini harus cepat. Oke, lalu ada resource ya. Yeah. Resource ini uh, artinya orangnya tuh kapabilitasnya semana gitu ya possible nggak untuk mengerjakan dengan model yang butuh banyak orang gitu, gitu. ya lalu cost ya duitnya cukup nggak gitu lah untuk model yang kan karena gini misalkan uh, kita punya scrum gitu ya uh, kita punya beberapa squad di mana squadnya ini kan pasti sorry teman-teman sebentar -teman. ya developer, PO, QA. Halo, halo. Suara saya masuk nggak ya? Ya, developer, QA, ya misalnya satu tech lead. Nah, itu kan butuh empat squad. Orangnya akan lebih banyak tuh. Nah, pasti akan makan kos kan. Kita lihat kosnya itu. Seberapa banyak gitu ya. Untuk menghandle handle dari resource ini. Belum lagi level dari programmernya. Kita butuh senior programmer. Kita butuh analis, kita butuh BA, kita butuh tester, yang levelnya seperti apa itu uh, perlu diukur juga. Ya, cost ini paling jelimet lah. Banyak banyak poin-poinnya kayak nantinya kalau teman-teman bangun semua software kan enggak ya bahkan ngebangun software aja kita nggak cuma mikirin softwarenya kadang infrastrukturnya juga kita pikirin gitu Oke, nah ini waterfall atau sequential model. Ini harusnya udah familiar lah ya. Sebentar ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, waterfall sequential model ya, ya namanya. Sequential pasti berurutan gitu ya. Harus uh, satu dulu yang terpenuhi, baru bisa lanjut gitu. Jadi, kalau di uh, waterfall model itu, sifatnya adalah step by step, satu-satu gitu ya. Satu harus selesai, satu harus selesai, satu harus selesai. Jadi, dia uh, step selanjutnya itu depends on. Uh, yang awal gini, requirement definition ini ya. Ini pertama, ada analis gitu ya, design code dan test gitu ya, secara garis besarnya. Ini referensi dari summer file, ada requirement definition, system and software design, implementation and unit testing. Nah, ini tadi, Mas Farhan, ada namanya implementation and unit testing, ada namanya integration testing. Jadi, kalau ini kita per modul, biasanya per fungsional per di sini tuh biasanya kita udah end to end. Jadi, harusnya udah kelihatan tuh uh, ketika digabungin gitu ya dari masing-masing developer. Nah, selanjutnya ada biasanya di sini juga di dalamnya ada namanya user acceptance test, itu uh, testing yang dilakukan oleh client. Ya, lalu di sini ada operation and maintenance. Nah, ini bisa balik nih. Jika udah operation and maintenance ada isu nih ada isu maka perlu dilakukan integration and testing ulang balik ke unit test atau balik ke software design atau requirement definition <tuh> ya jadi requirement analysis and definition yaitu mengumpulkan kebutuhan secara lengkap kemudian dianalisa dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi ya jadi fase ini harus dilakukan secara lengkap ya, agar desain yang kita buat juga nantinya akan lengkap juga. Gitu. Oke, lalu yang kedua desain dikerjakan setelah kebutuhan ya. Jadi kebutuhan sudah selesai, desainnya dikerjakan. Lalu implementation and unit testing, ya desain program yang udah dibangun di sini dia terjemahkan ke dalam bentuk code atau coding yang sudah ditentukan gitu ya sesuai dengan aturan atau guideline nya teknologi stacknya seperti apa entah dia pakai Java gitu ya. web servernya Tomcat, Gboss atau yang lainnya gitu ya lalu implementation and unit test jadi uh, ini eh sorry integration and system testing jadi penyatuan dari unit-unit uh, atau modul-modul kemudian kita tes secara end to end Lalu operation and maintenance. Mengoperasikan program ke uh, di real atau di live lah. Udah live. Dipakai oleh end user. Oke. Okay. Jadi advantage dan disadvantage ya. Atau kelebihan dan kelemahan. Advantage-nya adalah simple to use and understand. Ya, jadi kalau dia dibilang memenuhi uh, kriteria proses understandability, ini benar gitu ya. Karena kalau kita lihat dari kita orang awam aja melihat ini udah tahu ya Bahwa ini tuh harus step by step gitu Lalu disadvantage nya adalah The software is ready only after the last stage is over Nantinya ketika ini udah selesai baru uh, Software baru bisa dipakai Gak bisa kita pakai sebagian dulu Lalu advantage nya adalah Management simplicity thanks to its rigidity Jadi every pass has a defined result And process review, jadi uh, kayak manajemen itu dengan mudah, gitu ya, dengan mudah melihat uh, pace-nya seperti apa, gitu ya. Jadi, setiap proses akan direview. setiap fase atau setiap proses itu akan kelihatan hasilnya dan akan di melalui proses review. Terus ada high risk and uncertainty. Jadi dia tuh resikonya tinggi untuk kita ya tadi uh, resiko tinggi untuk deliverynya bisa jadi lebih telat gitu ya. Dan uncertainty tidak pastian gitu. Jadi kalau kita di dalam satu buah proses gitu ya, desain. itu kadang kok kayak kelihatannya kok di desain gitu ya kita nggak tahu dalamnya ngapain gitu nah itu perlu ditanya detail dulu gitu jadi banyak ketidakpastiannya gitu. jadi uh, desainnya akan makan waktu berapa lama itu juga kadang nggak ketahuan gitu ya. karena proyeknya terlalu besar gitu ya. lalu development stage go one by one ya yeah. not the best choice for complex and object oriented project jadi ini nggak cocok untuk proyek yang kompleks lah ya bayangin kalau kompleks dengan waterfall butuh waktu berapa lama gitu ya untuk mendeliver Dan uh, harapannya kan pasti kita pengen ngedeliver sebagian dulu gitu ya sebagian modul dulu ya contoh lah kalau teman-teman kayak ada modul uh, aplikasi untuk pos lah kan kan pasti kita yang tujuan utamanya adalah modul pertama ininya dulu ya apa uh, kasirnya dulu gitu yang penting aplikasinya bisa tercatat gitu ke dalam database uh, transaksinya bisa tercatat ke dalam database masalah nanti ada settlement masalah nanti ada proses rekonsiliasi di belakangnya itu belakangan gitu nah biasanya kita jualannya dulu gitu ya di belak yang masalah operationnya nanti gitu seperti itu atau report report ya udah report report belakangan yang penting kita jualan dulu dengan aplikasi gitu seperti itu kan pasti pengennya kayak gitu ya bisnis supaya revenue nya akan semakin cepat didapat gitu ya nah lalu perfect for the small or mid size project where requirement are clear and not equivocal kayak dia tuh uh, requirement-nya clear dan kayak nggak banyak arti gitu loh jadi uh, jelas gitu intinya ya yeah. inappropriate for the long term project lalu yang ke kelebihannya itu ada easy to determine the key points in the development cycle ya yeah. the progress of the stage is hard to measure while well, it is still in the development nah ini agak sulit kita untuk uh, memastikan ketika Fase development, lalu easy to classify and prioritize projects, ya. lalu integration is done at the very end. Jadi menunggu-nunggu selesai dulu. Oke. Okay. Nah, ini case-case uh, yang uh, bisa dibilang cocok untuk waterfall model. The dia requirement are precisely documented, product definition is stable, the technology stack is predefined, no ambiguous requirement, the project is short. ya, yeah. jadi di SDLC biasanya mengedepankan dokumentasi. Oke, okay. masuk ke Agile. Jadi Agile adalah metodologi yang setiap development-nya itu sifatnya adalah iterasi, terperulangan. Jadi uh, the customer is able to see the result and understand if he's satisfied with, he, with it or he is not gitu ya artinya uh, dalam setiap iterasinya customer itu bisa langsung ngasih feedback ya jadi customer bisa langsung ngasih feedback misalkan di dilakukan peer ya product implementation review atau ketika fase ret retrospektif gitu ya. Itu kan biasanya ada feedbacknya juga tuh. Jadi benar-benar karena dia adalah sifat iterasi dia produk-produknya tuh dipecah-pecah gitu menjadi sebuah MVP atau most viable product ya artinya produk-produk yang memang produk-produk uh, utama yang uh, didahulukan gitu ya diprioritaskan. Jadi uh, dapat feedbacknya lebih gampang kita. Gitu. feedback ini dalam arti nggak nggak cuma pas udah live ya tapi ketika kita masuk ke agile pasti <coughs> ah, sorry <coughs> klien kita itu biasanya engage gitu ya full engage full ke dalam tim gitu bahkan ada beberapa yang ikut daily stand up gitu ya seperti itu jadi uh, setiap harinya akan termonitor. This is one of the advantage of the agile software development lifecycle. <coughs> Lalu advantage-nya ya, pertama collection of functional requirement are implemented into development process to provide the competitiveness. Ya, jadi koreksinya dari uh, kesalahan atau fungsionalnya gitu ya, koreksi-koreksi atau perubahan-perubahan dari functional requirement-nya itu dapat diimplementasikan ketika development process gitu ya. Karena dia sifatnya adalah fleksibel, tapi kalau udah masuk sprint itu biasanya enggak. Nanti ketika ada perubahan, entah itu ditambahkan ke backlog baru atau uh, atau seperti apa biasanya sih next sprint gitu. Kalau ada perubahan, tapi sengganya kita bisa akomodir itu gitu ya. Bisa langsung kita tampung. Lalu disadvantage-nya difficult with misalnya the final cost because of permanent changes. Ya karena disifatnya fleksibel, berubah-berubah-berubah <coughs> terus pasti Kosnya akan makin bengkak, apalagi kita memakai uh, Terparti atau vendor. Oke, lalu project. kelebihannya juga ada: project is divided by short and transparent iteration. Artinya, uh, project yang besar ini dipecah tadi ya ke dalam beberapa sub product, gitu. ke dalam beberapa sub tax, ya, dan transparent iteration ya, karena uh, pasti banyak apa ya banyak dilakukan banyak meetingnya juga lah kayak daily stand up gitu ya weekly retro ya bahkan uh, ada kayak semacam uh, apa ya kayak perayaan gitu lah kalau banyak perayaannya lah istilahnya gitu. Terus the team should be highly professional and client oriented artinya Uh, makanya kalau kita memakai agile itu biasanya nggak nggak apa ya orang yang pertama kali itu kadang kaget gitu ya karena bener-bener sering banyak perubahan gitu kadang beberapa orang pasti kaget gitu dan dia harus bisa high, highly profesional karena uh, untuk gel itu perlu uh, Semacam soft skill seperti self-motivate. Jadi kayak kita tuh harus punya motivasi dalam diri kita sendiri untuk uh, menerapkan agile gitu. Jadi kalau orang yang santai itu kadang susah gitu buat ngikutin. And client-oriented <tuh> ya. Yeah. Penting ini client oriented. risks are minimized thanks to the flexible change process. ya yeah. Risikonya rendah karena perubahannya itu fleksibel. Lalu new requirement may conflict with the existing architecture. Yeah. Ini pasti lah kalau namanya ada requirement baru. Pasti akan impact ke berbagai macam gitu ya. Nggak cuma existing architecture, infrastrukturnya mungkin. Lalu fast release of the first product version advantage nya ya. Yeah. Jadi dia karena dipecah menjadi beberapa bagian maka rilisnya cepat. With all the correction and changes there is possibility that project will exit expected time. Ya. Yeah. Oke. Okay. Use case, uh, for the agile model. The user need change dynamic. Ya, jadi uh, yang cocok itu apa sih? Yang pertama, kebutuhan dari user itu berubah berubah Lalu less price for the changes implemented because of the many iteration. Ya, kadang kan kalau kita udah live gitu ya. Kita mau ada perubahan itu kan makannya lumayan ya, makan mendesnya gitu ya karena kita akan ngebuat dari ulang. Tapi dengan adanya agile ini kita bisa akomodir itu. Jadi ketika ada perubahan itu sebelum naik ke rilis itu kita udah bisa akomodir. Nah, lalu uh, yang ketiga unlike the waterfall model it requires only initial, initial planning to the start project. Ya. Yeah. Oke. Okay. Ada pertanyaan? Ya, yeah, jadi kalau di agile itu Dia fokus terhadap mendeliver atau rilis, gitu ya. Makanya, eh, yang ditekankan dalam agile itu adalah interaksi. Jadi, ada namanya agile manifesto, teman-teman bisa cari. Jadi manifesto agile itu kan ada mengedepankan individu uh, dan interaksinya gitu ya dibanding proses dan tools makanya dia yang dikedepankan adalah interaksi. Jadi terus dia mengedepankan uh, softwarenya gitu ya. Jadi kalau di agile ini bisa dibilang documentless. Jadi dia yang penting uh, software yang di deliver. Bukan uh, dokumentasi yang lengkap, dokumentasi sih ada ya, biasanya seadanya aja gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada customer collaboration. Ya. Jadi, kita mengedepankan kerjasama dengan klien dibanding negosiasi kayak kontraknya gitu ya. Jadi, dia benar-benar langsung fokus ke produk gitu, nggak ribet lah. Lalu ada responding to change nah itu empat manifesto dari agile responding to change artinya ya uh, mengedepankan atau fleksibel lah menanggapi beberapa perubahan gitu dibanding ngikut uh, rencana awal nah, itu agile oke okay. ada pertanyaan materi kita udah habis kan ada tugas sih sebenarnya cuman nih orangnya banyak ternyata ya Nah, saya balik absen dulu. tidak ada. Kalau software developmentnya open source, biasanya modelnya gimana tuh, Pak? Nah, kalau yang sifatnya open source ya, ini maksudnya mau nanya apa nih mas model yang dipakai atau gimana tadi ya kalau kalau dari software developmentnya dia pasti akan banyak research ke produk-produk serupa yang tadi saya bilang ya kalau dia mengacunya kan biasanya yang yang open source kan biasanya dia produk kan artinya kayak Functional-functional umum lah kayak post point of sales gitu ya bukan yang banyak kustomisasi gitu nah biasanya dia makan mengacu ke komunitinya yang dibikin kuat gitu nah, kalau modelnya itu biasanya uh, kalau yang udah product oriented itu biasanya pakainya dia di dalamnya agile tuh mas nah bagaimana manage uh, developmentnya ya dia akan banyak research gitu ya terhadap produk-produk pesaingnya Oh pesaingnya punya model apa gitu ya Akan ditiru gitu ya Seperti itu Menjawab Ini maksudnya yang open source Tapi yang sifatnya ini ya Apa Sifatnya bukan personal ya Kalau yang personal Ya itu mah Dia buat sendiri aja gitu kan Gak ada model khusus gitu Kalau yang open source Pasti dia kalau udah product based Biasanya Pakai uh, Agile juga karena Tujuan dia adalah ngebangun community Nanti kan pelan-pelan pasti open source akan Ditingkatkan gitu kan Oh ini open source punya fitur 5 Nanti kalau kita bayar kita punya 10 Seperti itu Yang dibangun biasanya communitynya gitu Makanya dia uh, biasanya pakai Agile dan Banyak perubahan gitu Seperti itu mas Alex Oke okay. Semoga menjawab. Nah, sebenarnya saya ada tugas. Jadi di Agile itu kan macam-macam ya. Ya, betul Mas Gali. summary adalah waterfall bisa dibilang terhadap perubahan itu kaku. Makanya dia nggak sih, nggak cocok buat yang kompleks. nggak cocok buat yang requirement-nya masih masih belum fix. Ya karena itu akan makan waktu. Kalau agile dinamis, tuh. Tapi bisa jadi bengkak gitu ya biayanya. Nah, kadang waterfall plusnya adalah dia mengedepankan dokumentasi. Nah, itu biasanya penting banget tuh di enterprise enterprise besar. Bukannya, uh, ya saya pernah sih di perusahaan salah satu perusahaan gitu ya. Uh, pengen ngebangun SDLC sendiri gitu ya, pengen ngebangun agile, tapi kadang tapi kadang ini uh, kebentur dari kebijakan perusahaan gitu, Dimana entah itu <tuh> audit gitu ya yang di mana ini dokumen ini harus ada, dokumen ini harus ada, ya udah akhirnya kita bikin satu agile tapi dokumennya tetap kayak waterfall. Itu kan ngaco ya sebenarnya ya. Tapi ya mau gimana kadang kan kebijakan perusahaan seperti itu ya. Oke, buat hardware programming tapi kompleks. Gimana, Pak? Kan requirement-nya harus udah jelas. Karena cuma buat hardware itu. Oke. Uh, hardware programming itu maksudnya kayak ini ya, uh... apa itu ya kayak pakai Arduino gitu-gitu ya, embedded ya sorry sorry, embedded ya. Oke, okay. oke okay, kalau yang embedded, balik lagi, apakah uh... menurut saya apakah hardware programmingnya, embedded softwarenya itu ada tujuan gini? Kita mau dipecah per modulnya, tapi kan biasanya nggak mungkin ya. Pasti, eh, pasti kalau modul A-nya rilis, modul B-nya nggak ya. Itu nggak bakal bisa hardware-nya gitu ya. Maka bisa dibilang ini cocok pakai waterfall sih, menurut saya. mana udah jelas karena coba buat hardware seperti itu. Oke, ada lagi. Nah, di Agile itu kan ada banyak ya. Ada Extreme Programming, Kanban, terus Scrum ya. LSD LEN LIN Sorry Udah saya pengen uh, Bikin presentasi gitu ya Orangnya ada berapa sih kita Yang aktif 1 2 3 6 5 11 14 16. Ada 19 ya. Oke, satu lagi deh. Oke, okay. satu kelompok enam orang. Saya pengen buat uh, presentasi yang isinya kurang lebihnya seperti ini. Tapi sisanya bebas kalau teman-teman mau mau tambahin gitu ya. Yang kira-kira oh ini penting nih uh, buat di share ke teman-teman, share ke saya atau share ke forum lah. Silahkan ditambahin. Terus. Uh, Ya kalau teman-teman mau nambahin ada role playing gitu ya Lebih seru gitu ya Lagi kalau yang Scrum nih mungkin lebih mudah gitu lebih banyak Ya itu uh, silakan gitu ya Nah terus untuk kelompoknya Kita tuh kan ada sekitar Tadi saya hitung sih 19 atau 18 kali ya Itu kita acak atau gimana nih teman-teman Atau teman-teman mau bikin sendiri Bikin sendiri aja pak bisa gitu ya kalau yang perempuan ya bikin sendiri ya, aja iya gimana yang lain adil kan nih ntar malah kan kelompok nih acak yang lain gimana ikut aja saya mau Pak. acak aja ya biar seru ya mbak Ria gimana Oke, okay, Pak. Bisa pakai apa sih? Saya lupa. Yang di online itu tuh. Bentar ya, saya stop screen dulu. Oke, okay, uh, nama-namanya bisa dilihat ya teman-teman. Udah semua atau belum? Saya ambil nama-nama yang dari pertemuan satu dulu, karena yang belum ikut dari pertemuan satu saya nggak masukin dulu karena takutnya dia emang nggak, ya nggak lanjut apa gimana gitu. Jadi saya harus konfirmasi ke kampus dulu. Jadi untuk sementara saya masukin nama-nama yang dari pertemuan satu masuk, pertemuan dua nggak masuk, itu saya masukin di sini tetap. Nah, ini saya bagi menjadi tiga grup ya, oke? Okay. Grup pertama eh, ngerjain kanban, grup kedua scrum, grup ketiga extreme programming. Gimana? Sepakat, teman-teman? Oke, okay. sekarang saya acak. Nah, ini ya timnya bisa difoto dulu teman-teman ntar share ke grup ya Mas Galih mungkin udah ya udah difoto ya oke tim pertama tadi apa kanban tim kedua scrum tim ketiga extreme programming. Oh ini paling rumit kayak. Oke, okay. uh, untuk due date-nya kita nggak usah terlalu cepat. Dua minggu gimana? Cukup? Jadi minggu besok masih materi, minggu besok kita presentasi. Aman? Nggak ada yang keberatan ya? Oke kalau gitu untuk pertemuan hari ini Saya akhiri ya teman-teman Maaf Pak. Hah? Grup 3 ya. itu ketutupan iklan kayaknya ya Pak Oh iya ya Oh enggak Dapet sini aja sih hmm. Grup 3 paling dikit nggak apa-apa ya Tapi kok ini ada yang kosong ya namanya ya Bentar bentar Ngaco kayaknya nih Oh gini gini Mas Munadi Pindah ke grup 3 gimana Ikut Pak ikut ya Mas Kus Mudadi grup jadi saya nggak acak lagi nih karena udah foto nih oke tadi ada satu space saya lupa oke dibuat ke PPT aja waktunya dua minggu saya berharap sih materinya banyak gitu ya karena nih kelompoknya lumayan banyak ya jadi uh, nanti ketika presentasi enak gitu ya apalagi waktunya dua minggu Oke kalau gitu ada pertanyaan kalau nggak ada saya akhiri ya terima kasih teman-teman uh, selamat istirahat selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih. Uh, Yo thank you thank you.